Musik Fest, acara musik indie reguler yang kita baru-baru ini bikin ya. Serabi Musik Fest ini kita mengusung atau mengkampanyekan misi don't pay to play, yang artinya jangan mau bayar untuk manggung. Ini sebenarnya pesan buat teman-teman musisi indie di Bali yang sekarang ini sudah mulai ya saya bilang cukup mengenaskan ya. Artinya gini, banyak penyelenggara event di sana yang membuat event musik indie yang mengajak teman-teman back indie, band indie untuk perform dengan syarat mereka harus bayar, dengan syarat mereka harus jualan tiket. Bahkan ada yang disuruh bayar dan jualan tiket sekalian. Nah kan ini saya rasa udah kurang benar. Jadi Farabi punya gebrakan untuk mengantisipasi penyakit yang apa namanya sudah mulai kronis ini. Jadi kita bikin Farabi Music Fest. Di acara ini band-band yang kita ajak main, band-band ini yang kita ajak perform, itu tidak dipungut biaya apapun, tidak disuruh untuk jual tiket apapun. Acara free, semua orang bisa masuk, semua orang bisa nikmatin acara ini. Dan yang paling spesial dari acara ini adalah band-band yang kita undang untuk perform di sini kita bayar. Farabi bayar band-band itu untuk perform di sini. Berikan dia jalan terbaik.
dan Biang TV benar ya. Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan dulu dong buat Biang TV. Eh, enak loh, aku minta dikit dong. Konsep ini karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi memang seharusnya bukan kita yang membayar, jadi harusnya kita yang dibayar karena karya cipta itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan dan terjadi atau tercipta begitu saja, tidak, itu merupakan
Gak masalah, karena nanti ada Farabi Music Fest yang akan nampung kalian. Kalian bisa perform di sini dan kalian dibayar. Bersama dirimu, kita persembahkan I'm not afraid to die.